Ya Allah, males banget mau nyapu. Mbok ya santai, tiduran, rebahan gitu kan enak ya, mantep. Toh juga di rumah ndak ada sapa-sapa. Kakak sekolah, ibu sama bapak kerja. Masa aku sendirian yang bersih-bersih rumah ndak ada yang bantuin. Itu kan ndak adil, ndak fair. Tapi kan aku dibayar ya. Kalau dibantu nanti bayaranku dibagi dong. Berkurang. Nggak bisa jajan. Nggak bisa beli es krim. Nggak mau aku. Mendingan kerja aja. Siapa tahu nanti kalau aku rajin, ibu malah nambahi gajiku. Dapat bonus. Bonus yang banyak. Amin. Yaudah, tak nyapu sih. Umari, perasaan barusan kemarin tak sapu. Lah kok udah kotor toh yo. Bikin kerjaan tambah banyak aja. Ternyata kok yo masih toh yo. Kue kering lebaran. Wah, lumayan. Nastar. Kue apa ini, keju, kalem, cempret, nastar lagi, ini ada gula-gulanya, kacang, komplit. Aku punya ide, gimana kalau sekarang aku beli es krim, terus nanti es krimku itu tak campur sama semua ini kue kering lebaran, pasti rasanya lebih enak. Udah deh, nyapunya dilanjut nanti aja. Makan es krim dulu. 1 minute 37 seconds later. Mbak Bini sudah datang membawa es krim 3 biji. Ini tuh jangan cuma satu, tapi banyak. Asalkan uangnya cukup, nggak boleh ngutang ya. Ini yang pertama, es krim gambarnya Patrick. Dulu tuh Mbak Puni pernah loh beli, tapi lain kemasannya nih baru. Apakah isinya sama seperti dulu atau baru? Nanti kita lihat sama-sama. Okay. Yang kedua ini SpongeBob kuning ya. Yang ketiga Spiderman. Lucu-lucu semuanya. Mbak Puni terasa apa nggak sabar gitu loh mau buka mau makan. Pengen ya, pengen ya. Beli dong. Yuk kita buka dulu yang gambarnya Patrick ini, rasa strawberry coco. Coco itu mesinnya coklat ya. Susah bener sih. Nah, kita buka. Oh, ternyata dari dulu sama yang sekarang nih tetap sama ya bentuknya. Kayak gini. Nggak ada perubahan. Kita coba yang SpongeBob. Okay. Ini yang SpongeBob. Di gambarnya itu dia naik ubur-ubur. Lucu banget. Terus rasanya coco atau coklat banana. Yuk langsung aja dibuka. Oh ya apa? Sama juga. Loh ya, ternyata bungkusnya doang yang berubah, tapi isinya itu bentuknya tetap sama. Lucu. Nah, taruh sini. Terakhir Spiderman. Ini Spidermannya lagi lompat-lompat di gedung-gedung bertingkat ini. Wedok banget, soalnya dia adalah manusia laba-laba punya jaring. 1, 2, 3. Oh, matanya memandang dengan tajam. Ini juga sama. Tapi misalnya menurut kalian beda, kasih tahu ya. Kok menurut Mbak Punyit sih kok sama ya? Apa beda? Ah, yang penting kita campur ya ketiga-tiganya ini. Terus nanti dicampur juga sama kue kering ya. Oke. Ini rasanya kalau nggak salah itu rasanya apa, rasa permen karet.
Mbak Kunyit udah cuci tangan, sekarang mau masukin kue keringnya satu persatu. Dimulai dari ini yang ada gulanya. Gula. Ini kue apa toh? Putri salju ya, putri salju masuk. Terus ini kue palem pakai gula aren masuk. Dua, sudah dua masuk ya. Yang ini favoritnya kakak ini, makanya tinggal sedikit dicemilin sama kakak Akila itu loh. Satu aja ini nastar keju, tapi kejunya dikit, cuman di atas doang. Apa lagi ya? Oh, ini semprit coklat. Satu juga. Yang ini tuh larut rasa keju. Gak apa-apa lah ya. Masukin satu biar adil dan merata. Ini nanti kacangnya buat topping aja. Yuk, dicampur yuk. Banyak. Langsung aja dicobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Wow. Cari yang ada itu ya, kue keringnya ya. Nah, ini. Enak nih guys. Sungguhan Mbak Kunyit gak bohong. Jadi kalau di rumah kalian masih ada kue kering, tapi tanya dulu ya sama mamanya, boleh enggak itu dicampur pakai es krim kayak gini tuh. Enak. A few minutes later. Kalau menurut kalian enaknya kakak Akila dibagi enggak ya? Tapi enak banget. Kayaknya kakak Akila beli sendiri aja ya. Dia tuh kan THR-nya lebih banyak daripada Mbak Kunyit. Mbak Kunyit cuma dapat dari Bunda, dari Bu Asti. Sedangkan kakak waktu pulang ke Palembang kemarin itu katanya panen THR-nya. Mbak Kunyit itu mau iri tapi enggak boleh toh yuk. Harus ikhlas, dapat berapapun tuh tetap disyukuri, banyak maupun sedikit. Jadi keputusannya Mbak Kunyit mau abisin semuanya ini sendirian. One hour later. Wah, enaknya tidur, perut udah kenyang. Nggak ada orang. Ini lantai kenapa masih berdebu banget ya? Kunyit nggak nyapu apa gimana? Loh, Citra, sapu, kok di sini? Ini kenapa toples-toples kue kering pada di sini semua? Kunyit! Ini pasti kamu yang makanin kue kering ibu ya? Dan belum nyapu kan? Ibu, aku lupa. Belum nyapu.